Lazimnya seorang penenun mengambil masa selama 6 minggu untuk menghasilkan selai songket dengan panjang antara 2 meter ke 3 meter. Lazimnya seorang penenun mengambil masa selama 6 minggu untuk menghasilkan selai songket dengan panjang antara 2 meter. Begin. Sorry. Lazimnya seorang penenun mengambil masa selama 6 minggu untuk menghasilkan selai songket dengan panjang antara 2 meter ke 3 meter. Tidak heran lagi jika ia laris dikomersialkan di dalam atau luar negara. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Seni tekat sudah lazim dikaitkan dengan kegunaan pakaian harian keluarga diraja Kesultanan Perak pada suatu ketika dahulu. Uniknya, seni tekat sulaman ini, benang yang digunakan adalah benang emas dan kain baldu dijadikan kain dasar. Jika dahulu barangan tekat benang emas sinonim dengan lambang darjat dan simbol kekayaan sesebuah keluarga. Namun, kini, baik golongan atasan maupun masyarakat awam boleh memiliki perhiasan yang bersulamkan benang emas. Kedai tekat benang emas ini diusahakan oleh Azhar Yusof sejak awal diberkecimpung dalam bidang ini. Tidak membiarkan ilmunya terhenti begitu saja, dia berusaha untuk menanam rasa cinta pada seni tradisi sulaman dan tekatan emas. Okay. Lanjut saja. Dia berusaha untuk menanam rasa cinta pada seni tradisi sulaman dan tekatan emas dalam diri anak-anaknya. Baginya, ia terlalu berharga untuk tidak disambung oleh legasi mendatang. Mula mendalami ilmu mendatang.